يا إخوتي ماذا نقول؟ Ada sahabat Nabi namanya Thauban radhiyallahu taala anhu. Sahabat mulia ini rajin ke masjid, itikaf di sana, tapi nampaknya kok tidak berimbang dengan keadaan fisiknya. Orangnya kok kelihatan kurus, seperti jarang makan dan sebagainya. Sampai kemudian Nabi bertanya kepada sahabat mulia ini, "Kenapa kamu begini?" Kata beliau, "Ya Rasulullah, saya ini seperti ini, sulit makan, sulit minum, bukan berarti enggak ada makanan, tapi ketika siang datang, saya selalu memikirkan Anda. Kira-kira malam ketemu lagi enggak dengan Anda? Ketika saya malam, saya pikirkan lagi Anda. Kira-kira bertemu lagi enggak dengan Anda?" Dan yang paling membuat saya sulit menyentuh makanan adalah, kalau di dunia, saya masih bisa lihat Anda. Tapi kalau kita berpisah, entah Anda duluan meninggal atau saya duluan yang meninggal, di surga kita ketemu lagi enggak? Fi lahzatin haqqal liqa'.